Sementara sosok bek timnas Indonesia, Elkan Beket, menyita perhatian dalam pertandingan Indonesia versus Malaysia di partai pamungkas grup B Piala AFF 2020. Usai absen dalam pertandingan melawan Vietnam, ia mampu membobol gawang Malaysia di menit ke-82. Timnas Indonesia diperkuat oleh bek tangguh milik Ipswich Town Elkan Beket saat melawan Malaysia pada Minggu malam. Ia turut menjadi sorotan karena turut menyumbangkan 1 dari 4 gol dari skuad Garuda. Tandukan tajamnya mampu mengoyak jala Malaysia usai menerima umpan dari Evan Dimas di menit ke-82. Ini adalah gol pertamanya untuk Indonesia. Pujian pun datang dari AFF, terlebih ia sempat absen saat laga Indonesia melawan Vietnam lantaran kewajiban karantina. Remaja bertinggi badan 196 cm ini sempat tergabung dalam timnas Indonesia U19. Ia memenangkan penampilan pertamanya untuk timnas U19 pada 11 Oktober 2020 dalam pertandingan persahabatan melawan Makedonia Utara U19. Elkan Beket adalah pemain keturunan Indonesia yang lahir di Thailand pada 19 tahun lalu. Ibunya berasal dari Indonesia, sementara ayahnya dari Inggris. Ia merintis karir bersama skuad akademi sepak bola Ipswich Town sejak tahun 2017.